Pemirsa, tahukah Anda bahwa di Indonesia pada tanggal 1 Maret diperingati sebagai Hari Solidaritas LGBT Nasional? Nah, kali ini tim liputan Bandung Oke TV akan mengajak Anda untuk mengetahui sejarah dan yang menjadi latar belakang diperingati Hari Solidaritas LGBT Nasional. Untuk informasi selengkapnya, berikut liputannya. Penyebaran anti-lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia mendorong aktivis pembela LGBT dan kelompok LGBT membentuk Hari Solidaritas LGBTQ Nasional pada tanggal 1 Maret tahun 2000 yang dideklarasikan oleh Indonesian Gay Society atau IGS. Dalam webplus.or.id dijelaskan bahwa gerakan ini menuntut hak-hak mereka untuk diakui dan diperlakukan sama sebagai manusia dan warga negara yang sah. Meskipun banyak yang mengecam, perayaan pertama ini dideklarasikan di Lembaga Indonesia Prancis Yogyakarta. Menurut penelitian, faktor seseorang memiliki orientasi seksual menyimpang tidak hanya pada faktor genetik, tetapi juga pada pola hidup dan interaksi sosialnya. Karena pola asuh orang tua yang menjadi peranan penting untuk menumbuhkan identitas gendernya sejak dini, nilai spiritual yang lemah, relasi dengan orang tua pun menjadi kunci kesehatan mental untuk semua gangguan psikologis. Lalu, bagaimana pencegahan dan penanganan kasus ini dalam pandangan psikologis? Jadi sebenarnya banyak kriteria yang menyebutkan gangguan jiwa tidak melulu hanya pada klasifikasi gangguan yang sudah ada sekarang di Indonesia, DSM dan PPDGJ itu. Nah, jadi kalau bertanya, apakah LGBT itu normal atau abnormal? Kalau kita merujuk budaya di Indonesia, agama yang berkembang di Indonesia, nilai-nilai yang ada di Indonesia, jelaslah itu abnormal jadinya gitu. Di psikologi sendiri ada treatment bagaimana menolong mereka supaya bisa kembali pada orientasi seksual yang seharusnya gitu. Jadi ada terapinya. Agak susah juga menjelaskan terapinya apa ya gitu. Ini macam-macam lah tekniknya, tapi itu ada. Pemerintah memiliki peran besar untuk menyehatkan mental masyarakat agar terhindar dari lini regulasi bawah sampai paling depan. Dan memberikan edukasi bahwa perilaku ini harus diwaspadai dan dihindari sebagai perilaku menyimpang. Menurut pemaparan dosen psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengatakan bahwa LGBT ini bisa menular karena sosial pertemanan. Cara mereka berusaha membuat hal tersebut menjadi lazim dan diterima oleh masyarakat. Melihat fenomena LGBT itu terlebih dahulu merupakan suatu anomali atau penyimpangan. Jadi kalau misalkan tanggal 1 Maret ditanyakan cocok atau tidak untuk dideklarasikan sebagai Hari Solidaritas LGBT, menurut saya pribadi itu jelas tidak baik atau misalkan tidak pantas untuk dideklarasikan. Karena apa? Karena LGBT itu merupakan suatu penyimpangan. Bagaimana sikap kita? Mungkin saya lebih memandangnya itu kepada lebih aspek psikologis. Bagaimana kita merangkul? Karena kalau misalkan berbicara sosial itu kita tidak terlalu ditekankan pada benar atau salah, tapi bagaimana kita memperlakukan manusia tersebut. Tak heran jika kini kaum LGBT semakin terang-terangan. Teknologi informasi yang seharusnya mengedukasi tetapi nyatanya menjadi kemudahan bagi kaum mereka untuk berkelompok dan semakin berkembang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bandung, Jawa Barat. Maya Dewi Krisdiani, Arif Saripudin melaporkan.